Halo, kali ini kita akan berbicara soal yang keempat. Ini sudah saya gambarkan. Nah, jadi ada beberapa titik 1 2 3 4 5 6 ya. R W X, e, Y Z C dengan masing-masing agen -masing, uh, gin di sini ya. Yang ditanyakan adalah gain total yaitu C/R per R, gitu ya. Nah, yang pertama kita lakukan adalah mencari for word path kemudian hitung forward path Gain nah gitu ya forward path yang pertama itu atau p uh, 1 begitu nah ini bisa kita lihat bahwa forward path yang pertama adalah r w Ya R W X e, Y Z C. Kemudian berapa ginnya? Ya ini satu dua dan seterusnya ini. Ya berarti ginnya gin itu adalah satu kalikan dua kalikan tiga kalikan empat kalikan satu. Ya berapa hasilnya ini 12 ini 24 Satu-satu berarti 24 kemudian path yang kedua itu berarti dari sini ya ini kemudian naik baru ke sini gitu guys ya. jadi pendek ini maka R W Z C berapakah gain ya. ini gain 1 ini gain 2 begitu nah maka 1 kalikan 5 kalikan 1 sama dengan ya 5 itu ya oke sudah kemudian ada individual loop ya kemudian individual loop nah begini ya ini yang individual loop satu dulu tuh ya yang mana nah kita anggap yang ini ya satu dua tiga kemudian yang ini empat ya yang besar ini satu itu berarti w X w Nah, kemudian berapa gain Ya, tentunya ini 2 Dari sini ya 2 kemudian kalikan min 1 Begitu toh? Nah, G1 GL gitu ya nah, GL1 gen loop 1 Maka di sini 2 kalikan min 1 sama dengan min 2 Kemudian yang loop kedua ini adalah X Y X Ini GL2 nya Itu adalah 3 kalikan min 1 Sama dengan min 3 Kemudian loop ketiga Itu adalah e, Y Z Y Itu GL3 nya adalah 4 kalikan min 1 sama dengan min 4 kemudian di sini loop keempat nah loop keempat ini yang besar jadi di sini ke sini kemudian ke sini ke sini ke sini ya ngelup toh berarti ini adalah w kemudian z kemudian y kemudian x kemudian kembali ke w nah, gl4 nya itu adalah 5 kalikan min 1 kalikan min 1 min 1 nya ada 3 kali berarti ya min 1 sama dengan yang ini positif kemudian ketemu ini negatif lagi nah berarti min 5 gitu ya oke ini sudah kemudian kita ke yang non-touching loop ya non-touching loop itu Uh, yang tidak saling berapa ya berbagi node. Nah, yang tidak saling berbagi node itu hanya ada dua ya, kalau kita amati. Loop 1 dan loop 3. Jadi loop 1 itu kan wx node-nya. Loop 3 adalah yz ya. Nah, kemudian loop 2 dan loop 3 ya berbagi di y. 1 dan 2 berbagi di X. 4, nah ini malah semua. <laughs> semua node-nya ini di apa? diborong sama loop 4 gitu. Jadi cuma 1 dan 3 gitu ya. Nah, non touching loop itu loop 1 itu adalah Ah, uh, ini aja loop 1 dan ini loop 1. Loop 1 dan loop 3. Berarti ada sepasang. Gitu nggih. Okay? Nah, setelah ini semua dapat ya, baru kita mencari determinan. Nah, begini toh. Sama dengan 1 dikurangi apa rumusnya? Nah, seperti yang atas-atas ini, coba ya. Nah ini, us kok jadi pindah sendiri. Nah ini toh. Oh ini yang uh, untuk path factor Nah ini, 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 ini. Nah jadi satu ya dikurangi jumlah dari individual loop gain dikurangi dua kombinasi dari non-touching loop. Kemudian eh sorry ini dijumlah ya, kemudian baru dikurangi. Ini yang tiga kombinasi dan seterusnya, gitu ya. Nah, coba kita aplikasikan di sini tapi tidak usah saya tulis rumusnya ya, karena terlalu lama. Nah, ini jadi jumlah dari individual uh, touching loop gain. Itu ini adalah berarti ini ya. Nah, ini semua ini semua. Jadi min uh, 2 ditambah min 3 ditambah min 4 ditambah min 5. Nah, kemudian ush, ini kok jelek banget kurungnya. Nah, kemudian dijumlah. Dijumlahnya itu adalah uh, yang non-touching ya. Jumlah dari apa namanya itu dua pasang ya atau sepasang dari dua kombinasi berarti L1 kalikan L3 toh. Nah, L L1 kalikan L 3. Gini nggih. Nah, maka 1 min ini di jumlah berapa? Ini jumlah 5. Kemudian min 9 Nah, kemudian min 14 ya. Maka di sini jadi min 14 ditambah ini karena apa? Ada dua ini L1 dan 3. Nah, berarti di sini adalah min 2 dikalikan min 4. Sama dengan ini 1 ditambah 14 ya ditambah berapa 8 nah, sama dengan berapa ini sudah e, 22 berarti 23 nah, itu ya ini adalah yang determinanya ya kemudian untuk yang berikutnya kita cari associated path Factor ya associated path Factor saya tulis saja ya associated tuh ini pakai C pakai C associated pet vector nah yang pertama itu kita uh, menghapus ya menghapus forward path yang pertama maka kalau kita hapus forward path yang pertama 1, 2, 3, 4, 5 C eh sorry ini apa tadi ya oh kok malah C, C, D nah. di sini uh, R, W, E R, W, E x y z kurang 1 c nah ini forward path yang pertama kan begini tadi ya lurus ya ini saya hapus nah maka ya ini maka tidak ada apa namanya tidak ada isolated loop ya kan kan tadi begini ya nah ini kan begini ini begini ini begini kemudian ini begini ya kan Nah, tapi kan titik ini ini kan juga ikut kehapus. Kan forward path-nya begini. Ya, forward path 1 itu yang tadi ya. Nah, ini. Nah, berarti dari uh, R sampai C lurus. Nah, ini kehapus ya. Jadi si tidak hanya branch-nya saja yang dihapus, tapi node-nya juga ikut dihapus karena bagian dari forward path yang pertama. Maka karena note-nya ini terhapus sehingga ya tidak ada associated uh, associate uh, isolated loop. Nah, gitu ya, tidak ada isolated loop begitu. Nah, kemudian bisa kita tulis bahwa ya ini associated path factor yang pertama itu sama dengan satu rumusnya apa? kita ingat-ingat lagi ya jadi mana ini ya eh. bahwa uh, individual isolated loop gain ditambah jumlah dari dua kombinasi isolated non-touching loop gain. jadi isolated ya nah, dan seterusnya Nah, berarti di sini 1 dikurangi berapakah jumlah isolated loop gain-nya? Oh, isolated loop-nya aja tidak ada. Berarti kan 0. Yang individual enggak ada apalagi yang kombinasi ya 0. Berarti sama dengan 1. Itu nggih. Okay? Nah, yang berikutnya untuk yang menghapus forward path yang kedua gitu ya. Nah, berarti begini. 1 2 3 4 5. Ya. R W E G Z o, kurang C. Ya, gini ya. Forward path yang kedua. Nah, kita cek mana. Ini ya. R W Z C. Nah. R ya. R W Z C. Nah, berarti kan begini, 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 ya kan? Nah, kalau yang ini masih branch-nya yang masih. Nah, tetapi node di W dan node Z itu kan hilang karena ini termasuk uh, forward path yang kedua. Itu ya. Berarti ini hilang. Tinggal apa? Tinggal ini. X dan Y. Padahal di sini ada begini toh. Nah, ini toh Nah, berarti hanya ada satu apa? Uh, isolated loop yang tersisa yaitu loop yang kedua. Jadi ini branch-nya ada, branch keduanya ini ada, ya toh. Ini kan tadi genya tiga ini minus -1 kan begini. Nah, branch-nya ada, node-nya juga ada, eginya masih utuh. Nah, berarti isolated loop isolated loop itu ada satu yaitu x atau loop 2 gitu ya Ush. sebentar 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 saya bener, -bener dulu itu sama dengan loop 2 gitu ya nah loop 2 berarti ada gen-nya, nggak ada toh. Tadi loop 2 itu berapa gen-nya? Nah ini. Minus 3 ya. Loop 2 itu minus 3. Rumusnya apa? Ya tadi. Ini. Eh apa namanya itu? Associated Path vector-nya. Satu dikurangi jumlah. Dari individual non-touching loop. Hanya satu nya yaitu min 3 nah, karena cuma satu otomatis yang kombinasinya nggak ada atau kombinasi itu ya harusnya dua minimal hmm. cuma ada satu nah berarti satu ditambah 4 sama dengan berapa 5 itu ya Oh sorry 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 kok jadi 4 toh 3 4 eh, gini ya Nah ini adalah yang associated path factor yang kedua kemudian setelah itu baru kita cari GIN nya ya tadi c per r ya kan ini kalau pakai mason berarti k sama dengan satu sampai dua karena forward path nya ada dua gitu ya atau ini kita kasih n dulu deh kemudian ada pk ya associated bad factor dan determinan nah ini bisa kita tulis K sama dengan 1 sampai 2 karena forward path nya ada 2 kemudian di sini ada P1 kali uh, associated path factor 1 ditambah P2 kali associated path factor 2 dibagi determinan nah sama dengan berapa ya nah, berarti P1 nya tadi P1 mana P1 oh ini P1 nya forward path gain nya yang 125 yang 2 adalah 5 eh 24 oh, 25 jadi ini 24 dikalikan delta del satunya del 1 ditambah tadi P2 nya itu 4 del 2 nya 4 begini toh nah, eh sorry sorry 5 ya oh 5 5 hmm. 555 ya forward pad yang kedua itu adalah 5 ini kemudian determinannya tadi berapa determinan 23 ya 23 maka di sini sama dengan berapa 24 ya ditambah 20 ya kan? sama dengan di sini, uh, maaf maaf 23 ini sama dengan ya berarti 44 4 dibagi 23 itu adalah C per C per R-nya. Nah, silakan di kalkulator kalau kepengen detail. Cukup sekian mengenai pembahasan Mason Gen Rule contoh soal yang keempat dengan gambar yang ada dua forward path nya Semoga bermanfaat.